Halo guys, selamat sore, siang ya. Ini gue lagi di Hanjaya Lampung. Ini gue mau lihat-lihat motornya, siapa tahu tertarik nih kalau kalian minat. Di sini juga ada part-part motor. Ini ada motor-motor anak kecil ya, yang sayang anak nih, bisa nih kalian beli nih. Nih ada motor apa itu ya? Ya kita lihat aja langsung ya. Oke, masuk koleksinya. Halo kok. Sehat-sehat Mas. Sehat-sehat. Waduh, ini. Nah, ini pilihannya. Koleksi. Biasanya orange sekarang biru. Kenapa ya, biru ini? Karena pengen nyoba suaranya yang gahar kan. Ya. Iya, kalau Yejet kan suaranya terkenal dengan yang garing ya. Kita pakai. Jadi nyobain biru dulu ini. Iya, nyobain biru dulu. Orange tinggalin. Aduh, mahal kok. Nanti lah kalau ada rezeki kita ambil yang oranye lah ya. Jadi ada biru, ada oranye. Oh iya, iya. Kita ambil yang biru dulu. Ini unitnya. Ini yang 2023 ya? Iya, betul. Bedanya sama yang 2022 apa kok? Sama aja. Oh, 22 bodinya ya. Kalau bodinya ya. Kalau 23 mic-nya 22, kalau 22 mic-nya 21 biasanya seperti itu, seperti KTM kan seperti itu. Wah, ini hampir mirip dengan KTM ya, hampir ya. Nyambung maksudnya bodinya ya? Iya, nyatu dia seperti ini. Nih. Kalau yang 22 kan masih lebar ya? Iya, masih lebar. Bodinya. Tapi kalau ini apa? YZ sama 250 cuma beda di mesin aja ya? Beda di mesin, cuma CC-nya tipenya lebih besar. Iya, kalau motor KTM kan biasanya kan kayak 125. Bodi sama. Iya, bodi sama tapi agak kecilan. Bedanya cuma di mesin sama knalpot. Oh, beda di mesin sama knalpot aja ya. Semua sama ya. Untuk tingginya sama ya. Sama 125 250 sama. Sama. Perbedaannya di mesin, memang mesin 250 lebih besar. Ya. Lebih besar ya. Tenaganya. Tapi saya 25 udah cukup. Cukup ya. Kalau cuma buat hevan-hevan aja buat di jalan ya kok. Enak banget ya. Apalagi suaranya. Engkolnya gampang kok. Jadi ini punya koleksinya aku juga ya nih? Oh ini dari SND Motor kita. Dijual juga ini SND. Iya, SND. Mantep ya. Modelnya? Motor lagi di Jawa. Oh, motor lagi di Jawa. Ini koleksinya nih. Main. Nah, ini KTM. Ini ada KTM 450. 450 ini? Patak. Patak ya? Patak, CC 450. Enak banget ini buat di Supermoto juga enak. Terus buat nge-trail juga enak ya. Betul, mau main tanjakan apa ini. Yang suka main tanjakan pakai 450. 450 ya. Buat supermoto juga mantap pokoknya. Ini ya kalau model terbaru ini apa ini kok? Bodinya ya, kasar ya di sininya. Iya, dia ada. Kalau dulu kan lurus gitu. Dari kayak gini nih. Ya. Sekarang lebih lancip lagi lebih nih. Lancip. Nah nyampe sini, kayaknya dulu nggak nyampe sini kan, di sininya. Dia agak melengkung gitu kalau nggak turun ke bawah. Yeah. Gitu. Kalau ini dia lurus. Lurus sampai sini nih. Perubahan semua berubah sih 2023 ke 2024, apalagi 2025 sih sama bodinya sama. Untuk spesifikasi mesinnya ada perubahan nggak? Kalau untuk sama-sama 450 ini apa sama aja atau gimana? Oh sama kalau. Sama ya, cuma bodi aja ya. Cuma di 2024 sama 23 itu ya beda, ada perbedaan. Ada perbedaan ya. 23 sama 24 perbedaannya 90% berbeda. Beda ya. Ini yang sig day ya? Ini sig day, tipe sig day. Yang ini kita juga ada yang 125 lawannya Yamaha. Wah. Nah, tapi jelas enak ini deh. Sudah ada electric starternya. Oh, udah ada electric starternya ya. Ran ringan ya, tapi nggak ada kalahnya, nggak ada standarnya nah, ini kayaknya. Ini masih pakai standar Joko dan. Iya, ini mesinnya kecil 125 cc. Mesinnya sama aja kecil ya. Kecil 125 cc mesinnya. Ini yang 2000. Starter, terus ada tombol max speed. Ini tombolnya ya. Ini tombol apa kok? Oh, sub-sub mahat. Kalau di itu di itu kan di sini ya. Oh, udah ada elektriknya nih. Enak nih. Dari ngengkol. Satu lagi ini ada tipe tertinggi. Wah, ini nih yang ganteng nih. 2024 ya, jadi ada KTM.
hard enduro ini. Hard enduro nih. Biasanya Mas Rindar yang gini nih. Aduh, mahal. Ini berapa kok harganya kok? Kalau boleh tahu. Harganya di 200 lebih sedikit lah. 200 lebih sedikit ya. Udah harganya udah turun dari awalnya kan dari 250 juta ya. 250. Awal keluar ya waktu itu. Sekarang paling 200 lebih sedikit. Nah, gila. Itu. Ganteng sih kalau KTM yang hard enduro ini ya. Nalpotnya aja udah hitam nih. Kalau hitam kan nalpotnya hitam. Kalau biasanya kan warna masih ya silver ya. Nah ini kan udah nggak perlu modif-modif lagi nih. Nih udah. Udah ada diska tromol oranye gitu. Nah ini tromol oranye. Udah ada extra pen juga. Udah ada extra pen yang jadi udah siap gas aja lah ini. Pokoknya siap gas segalanya. Nggak perlu beli extra pen lagi, nggak perlu pelindung diskernya lagi, tromolnya depan belakang ya. Semua, iya, betul. Mantap nih. 2024. Dan 2025 ini udah rilis. 2025 juga udah rilis. Waduh. Mungkin akhir bulan ini udah KTM. Kalau hasilnya udah keluar. Kalau hasilnya udah keluar ya? Ya, mungkin hari Senin udah sampai di Lampung. Kalau yang 2025-nya KTM mungkin akhir bulan. Oh, akhir bulan. Iya. Harganya naik nih. Waduh. Ini aja belum kesampaian. Ini aja belum kesampaian udah keluar lagi yang 2025 nih. Aduh. Kalau kisaran berapa kalau yang 2025 ini? 2025 harga press-nya di 249 juta. 249 juta ya. Untuk tipe hard enduro-nya. Tipe hard enduro. Tipe di 238 juta. 238 juta ya. Nih. Husky TE 300 di 226 juta. Harga presisnya. Tentu ada diskon nanti. Oh, jadi kalau buat kalian yang minat nanti bisa hubungi ke Hanjaya nih. Ya, nomornya nanti gue kasih lah di bawah ya. Nah, sip. Untuk IG-nya itu ada di KTM Lampung ya kok. Iya betul, ada di KTM. Tuh KTM tuh nomornya tuh guys. Nomornya untuk alamatnya juga di sini nih. Ada. Selain di sini di mana kok? Kita ada di Salatiga. Di Salatiga. Ya, di area Jawa Tengah ya, bisa ke Hanjaya MX Salatiga. Tuh. Di Jalan Muardi Salatiga. Siap-siap. Jadi buat kalian kalau mau pilih-pilih motor yang apa aja bisa langsung ke Hanjaya ini. Ya. Kalau ini berapa kok? Gue belum tahu nih harganya nah, tadi. Ini harganya promo ini 2024 ini. Harganya dari 244 juta. Ini kita promo jadi 205 juta. Tuh, wah promonya 35 juta lebih ya. Langsung siap gas. Gila. Kalau ini kalian gas dikit aja langsung ngangkat ini gas. Nah, kalau ini nangis-nangis ini ngejar ini, aduh. Promo ini spesial. Promo ya. Ini juga menarik nih. Jadi gue ngambil yang ini aja lah kok, yang kecil-kecil oh, yang ya. Yang ini aja lah. 125 ya. 125 kan nanti kan mau ada event di Lampung Barat. Oh, ini cocok. Nah, iya gue suka. Gue dulu waktu pertama ngetril ke Lampung Barat kok. Oh, jadi mau diulang lagi. Iya. Ini mau di test on tipis-tipis. Tes. Ya. Boleh, boleh. Test on. Kita sound ya. Wih. Suaranya guys. Garing. Mantap. Sangar nanti pasti. Oke guys, nanti buat kalian yang mau bisa langsung datang ke sini ya di Kohanjaya. Jadi kita tutup ya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ko. Terima kasih. Kita langsung lepas aja. Belum dibayar lupa. Bayar dulu baru. Oh iya, berarti boleh ini dilepas ya? Aman. Kita lepas dulu lah ya. Lepas dulu. Unboxing dulu ya. Ini kita lepas. Joknya kita lepas juga. Unboxing.
Oke guys, jadi aduh, nanti kita langsung bawa. Setelah ya, nanti kita lanjut di konten waktu ngegas trail ya. Enteng. Kalian bisa langsung ke sini nih, ke Kuan Jaya.